ini RM77 cara settingnya kak ya. Untuk e-box itu 012 ya, e-box ya. Sekarang kita masukin baterai dengan baterai ini min sesuai pair ya, min sesuai pair. Pastikan baterai stromnya bagus, kondisi baterai bagus lah stromnya ya. Nah, terus kita tutup. Kita tes infrared dulu apakah remote ini infrarednya bagus apa enggak ya. Dia sampai pencet-pencet, dia ada warna ungu keluar ya. Ada warna ungu seperti ini. Ada warna ungu berarti kondisi remote bagus. Oke, kondisi remote bagus ya. Bukan yang merah ya, yang ungu. Ya, perkiranya ada ungu itu. Oke. Cara settingnya begini. Tekan set, tekan set ditahan jangan lepas. Lalu tekan 3. Indikator nyala. Ya, lepas. Masukin kode 012. Indikator padam, tekan OK untuk menguncinya ya. Ini cara setting manual untuk 012. Kalau 012 nggak cocok, ya boleh coba yang lain ya, sama begitu. Power tambah 3, indikator nyala, masukin kode OK. Ya, terus ini buat TV. Ya, cara settingnya begini, tekan set, ditahan. Tekan set, ditahan, lampu nyala, lepas. Yang mau di pairing yang mana ini? Yang mau copy paste misalnya tombol ini, tombol volume, berarti yang ini harus disiapin ya. Jadi tekan tombol volume sekali dia masuk pencarian kedip-kedip. Terus